Sebagai pemilik kos, Anda mungkin pernah menolak penyewa karena berbagai alasan. Dari durasi dan tanggal booking yang tidak diinginkan, hingga calon penyewa yang tidak sesuai kriteria dan dokumen yang kurang lengkap. Untungnya, kini hadir fitur dari Mami Kos untuk kelola sewa makin fleksibel. Fitur ini memungkinkan Anda dapat mengatur minimal durasi sewa dan tanggal masuk calon penyewa. Anda juga dapat menyaring calon penyewa sesuai kriteria dan dokumen yang lengkap, seperti kartu nikah, KTP, kartu keluarga, dan lainnya. Pengaturan dari pemilik akan muncul pada formulir pemesanan penyewa, sehingga penyewa tidak dapat meminta pemesanan di luar pengaturan dari pemilik. Cara pakainya gimana? Buka aplikasi Mami Kos Anda. Pada halaman beranda, temukan bagian waktunya mengelola kos dan pilih ubah peraturan masuk kos, aturan untuk calon penyewa. Lalu masuk ke halaman pengajuan booking, kemudian pilih ubah aturan. Kemudian masuk ke halaman peraturan saat masuk kos. Di halaman ini, Anda bisa mengatur segala kriteria calon penyewa sesuai dengan kemauan Anda. Pastikan Anda hanya mengaktifkan kriteria yang sesuai dengan keinginan dan peraturan kos Anda. Kemudian di halaman berikutnya, Anda bisa mengatur dokumen dan data apa saja yang diperlukan oleh penyewa. Lalu klik simpan. Sangat membantu bukan? Yuk, pakai Mami Kos sekarang untuk menikmati fitur baru ini.